Kali ini namanya nasi bakar. Kali ini ada yang masak nasi bakar. Deng 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 deng. Kita langsung dari sini. Wah, enak banget. Wah, enak nih. Ada tahu isi. Ini namanya tahu isi. Kalau di tempat Jawa Tengah namanya tahu sumpel. Deng deng deng. Nah, ini. Wah, ini lauknya ada apa ya ini? Tongkol, daun kemangi, terus tempe penyet, yang pasti ada sambalnya. Dadang, dadang. Kita makan yuk. Yang masak dia, yang makan aku. Dari ini, ini namanya nasi bakar ini. Ini bakar sama daun pisang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Enak banget. Ini tempe. Dia lagi makan nasi bakar. Enak banget. Rekomendasi banget. Dia lagi makan. Resepnya nasi. Ini bisa masih banyak. Nanti siapa yang ketemu atau bagi. Tempe penyet. Ini punya aku nasi bakar ini. Dia lagi makan. Ini daun kemangi itu disampur. Udah 92 ya, Bu? Jangan sih. Jangan diucap itu, biarin. Ini nasinya. Dia lagi ngeplok. Ngeplok. Ah, nanti juga. Enaknya parah banget. Kalian yang suka masak sendiri atau bingung pengen makan apa, kalian bisa cobain nasi bakar. Nasi bakar, congkol penyet.
Sama. Sampai punya. Nasi bakar tongkol sama tempat penyet. Ini tempat penyet Jawa. Ada tahu isinya nih, tahu sumpel kalau Jawa Tengah namanya tahu sumpel. Tahu susu. Ini tahu. Tahu. Ada apa ya? Tidak tahu. Ini masalahnya tak tes, jadinya nggak bisa berdiri. Astagfirullah. Rekomendasi banget bagi orang yang jualan bisa masak kayak gini. Yang suka pedes, no, enggak, no, lihat. Nih, kamera belakang. Ambil sepatu aku nggak bisa. Aku mau. Terlalu pedes. Aku nggak. Ya. Ini aku banyak banget, Kak. Ini. Ini nasinya ada buri-burinya, jadi kayak nasi. Namanya sego apa? Sego bakar. Sego bakar. Sama aja sego bakar sama nasi. Ada sih durian bakar juga itu. Rasanya banyak banget dari sini. Ini rasanya kayak 1 kilo.
Katanya udah kenyang makan lagi. Ini juga bener banget. Ini banyak banget. Kenyang. Ini porsi jumbo. Banyak banget. Kupro. Baru gak sih dulu? Apanya? Kamera. Baterai. Minum. Airnya buat apa? Minum, nanti buat kopi. Minum muka. Oke. Banyak banget kan nasinya. Coba, gak liat. Ini apa? Lepit-lepit dia. Oh, aku gak liat. Halo, Bear. Iya. Maaf deh, dong. Dia lagi nyedang. Ambil 5 bulan. Udah apa nyala? Parah banget. Yuk, banyak banget nasinya. Kenyang banget. Astagfirullah. Ini HP-nya lagi di tas, jadi gak bisa buat ini. Nasi liwet ya? Ini nasinya enak. Karena apa? Aku kasih ramuan. Kasih santan jadi kayak nasi uduk rasanya.
Emang gak punya kopi ya? Tapi banyak di Pulau Jawa kopinya. Kenyangnya mencampur ya? Gak muat. Satu sendok tuang tak kasih sama nak. Buahnya busuk ah. Punya aku enggak ya? Tapi enggak langsung di tak kulkas ya? Enggak. Ah, capek deh. Kalau beli buat itu harus masak kulkas langsung. Punya aku malah satu masih seger. Satu kemarin dimakan. Oh, ini supaya belum tak pangannya mas tak belum cai lupa. Boleh, apalagi Mbak Eva orang. Ini jenisnya tuh gini. Ini banyak banget sih, terlalu padat lagi. Udah habis. Enak banget. Kalian bisa coba bikin. Kalian bisa coba bikin, lauknya bisa ditambahin. Mau pakai ikan ataupun apa terserah sesuka kalian. Kalau tadi aku makannya pakai tempe sama tempe penyet. Kalian bisa coba ya. Terima kasih ya teman-teman sudah melihat dan menonton video-videonya aku. Jangan lupa yang belum subscribe cepet di sub ya, Kesi Hidayaril. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya biar kalau saya bikin video-video terbaru kalian ada pemberitahuannya. Terima kasih.